Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 yang membincangkan tentang anime series Detective Conan. Happy 1000 episode Detective Conan. Dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang episode yang ke-1000 bagi Detective Conan, yang mana dalam video ini saya ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada Goshu Aoyama dan seluruh tim Detective Conan. Nah, mana tahulah kot-kot ada kan Goshu Aoyama dengan tim-tim Detective Conan yang tengok video ini. So I would like to say congratulations to all of you for achieving 1000 episode in Detective Conan anime series. Tahniah banyak-banyak kepada seluruh tim Detective Conan dan juga Goshu Aoyama. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh peminat Detective Conan, iaitu kita semualah yang tengah menonton video ini. Kerana Alhamdulillah akhirnya kita berjaya untuk menonton episod yang ke-1000 Detective Conan ini. Setelah 25 tahun lamanya perjalanan anime series Detective Conan ini, akhirnya kita berjaya untuk menonton episod yang ke-1000 Detective Conan, yang mana kita semua tahu episod ini merupakan remake bagi episod yang ke-11 dalam anime series Detective Conan yang telah pun ditayangkan pada 25 tahun yang lepas. Iaitu episod yang ke-11 ini telah ditayangkan pada 8 April 1996, dan bagi episod 1000 yang merupakan remake episod 11 ini telah pun ditayangkan pada 6 Mac 2021 yang merupakan hari Sabtu yang lepas. So tahniah juga saya ucapkan kepada semua peminat Detective Conan yang sempat untuk menonton episod yang ke-1000 ini. Yalah, sebab sepanjang perjalanan 25 tahun anime series Detective Conan ini, dah berapa ramai dah peminat-peminat Detective Conan yang menghembuskan nafas terakhir mereka sebelum sempat sampai ke episod yang ke-1000 ini. Dan episod yang ke-1000 memang merupakan satu pencapaian yang sangat besar lah bagi mana-mana episod dalam anime series sekalipun, kerana bukan semua anime series mampu mencecah 1000 episod. Kebanyakannya kurang daripada 1000 episod, tapi ada juga yang lebih kan. Tapi untuk capai 1000 episod ni memang satu pencapaian yang sangat-sangat besar. So dalam video kita berhari ni, saya nak share tentang apakah perkara yang menarik dalam episod yang ke-1000 anime series Detective Conan kita pada kali ini. Yang menarik tentang episod yang ke-1000 pada kali ini adalah macam mana yang saya dah cakapkan tadi, iaitu episod yang ke-1000 ini merupakan remake bagi episod yang ke-11. So kalau kita nak bandingkan dengan episod ke-11 yang telah pun ditayangkan pada 25 tahun yang lepas, memang dia punya improvement memang sangat-sangat memuaskan. Dia punya grafik, dia punya animation, dia punya background music semua, bila kita tengok tu boleh dikatakan jauh sangatlah dia punya perbezaan kan, sebab dah 25 tahun berlalu dan ia memberikan satu kepuasan bagi saya sendiri yang menonton. Dan saya yakin penonton-penonton lain pun memang sangat puas hati lah dengan kualiti yang diberikan dalam episod yang ke-1000 ni. Memang sangat mantap. Dan antara perkara-perkara yang menarik tentang episod yang ke-1000 ni juga adalah lagu opening bagi episod yang ke-1000 ini dinyanyikan oleh Mai Kuraki, yang merupakan seorang penyanyi yang terkenal di negara Jepun dan juga merupakan seorang penulis lirik. Dan Mai Kuraki ini merupakan seorang yang tidak asing lagi bagi seluruh peminat anime series Detective Conan. Yelah, mana taknya nama beliau merupakan antara nama pemegang Guinness World Record apabila beliau telah pun menyanyikan sebanyak 21 buah lagu untuk Detective Conan. Sama ada pada opening song ke ataupun ending song dalam movie dan juga dalam anime series. Yang mana rekod yang telah dipegang oleh beliau adalah rekod sebagai penyanyi yang paling banyak menyanyikan lagu dalam satu anime series. Iaitu pada saat beliau mendapatkan rekod tersebut, beliau telah pun menyanyikan 21 buah lagu untuk Detective Conan. So semua peminat Detective Conan saya yakin dan percaya sangat kenallah dengan Mai Kuraki ni. Dan dalam episod yang ke-1000 ini, sekali lagi beliau telah pun menyanyikan lagu yang bertajuk Zero. Lagu yang dinyanyikan oleh Mai Kuraki kali ini memang menarik untuk kita semua dengar. Memang saya sendiri dengar pun memang best bagi saya sendiri. Dan yang menarik juga dalam episod yang ke-1000 pada kali ini adalah seluruh piano yang kita dengar, mainan piano ataupun lantunan piano yang kita dengar dalam video ini dimainkan oleh Aimi Kobayashi, yang mana Aimi Kobayashi merupakan seorang pemain piano yang terkenal di Jepun yang telah memenangi beberapa anugerah sejak daripada kemunculan pertamanya lagi sebagai seorang pemain piano. Setiap piano yang kita dengar dalam episod yang ke-1000 ni merupakan piano yang dimainkan oleh Aimi Kobayashi sendiri. So memang bunyi dia memang nice dan memang sedap untuk didengar. So itulah antara perkongsian yang menarik tentang episod yang ke-1000 Detective Conan ni, yang mana merupakan satu pencapaian yang sangat-sangat besar bagi Detective Conan punya tim dan Goshu Aoyama. Dan sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Goshu Aoyama dan tim Detective Conan, dan juga tahniah kepada semua peminat Detective Conan yang sempat menyaksikan episod yang ke-1000 ini. So bagi korang yang mana-mana yang tak tengok lagi episod yang ke-1000 Detective
Detective Conan ni memang saya suggest korang untuk tengok sebab bagi saya episod ni memang sangat-sangat memuaskan dan memang sangat-sangat menarik. Even korang bukan seorang peminat setia Detective Conan pun korang tetap boleh tengok episod ni, memang sangat best. Dan episod ni pun jalan ceritanya tidaklah berkait dengan episod-episod yang lepas sebab dia merupakan remake episod yang ke-11. So kalau korang tengok pun korang tak perlu nak kena fikir banyak sangat dan tidak memerlukan orang kata berkaitan yang banyak dengan episod-episod yang lepas. So kalau korang tengok untuk enjoy, untuk orang kata layan macam mana dia selesaikan kes, untuk tengok macam mana muzik yang dimainkan, Moonlight Sonata kan, dan macam mana dia punya grafik semua, dia punya peningkatan berbanding dengan 25 tahun yang lepas, korang bolehlah layan episod yang ke-1000 ni. So tu saja perkongsian saya untuk hari ni. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. InsyaAllah, see you in next video.